Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan selamat datang kembali di channel Kang Reno. Oke, di video kali ini kita akan review beberapa rekomendasi tema tembus akar untuk MIUI 12.5 dan juga MIUI 13. Karena tembus akar, jadi untuk aplikasi pesan WhatsApp udah pasti tembus. Seperti tema yang akan kita review untuk tema yang pertama ini, konsepnya tema football ataupun tema bola ya. Waktu itu aku udah pernah review tema dengan konsep yang sama. Namun kayaknya kalau nggak salah waktu itu dari klub Liverpool. Dan untuk tema yang akan kita review kali ini dari klub AC Milan. Dan oke, di bagian atas ini kita bisa menemukan widget jam, hari, kalender tanpa adanya perakiran cuaca. Sementara untuk widgetnya ada dua versi ya, versi digital dan juga versi yang menggunakan font. Untuk icon pack pada tema ini semuanya berubah dan untuk icon packnya dia dominan warna merah. Sementara untuk counter center pada tema ini ada perubahan, di bagian atas ini terdapat wallpaper dari pemain AC Milan. Kalau saya sih nggak begitu paham dengan klub bola ya, jadi saya nggak tahu ini pemain siapa. Oke, untuk indikator baterai dan juga bar sinyal pada tema ini ada perubahan dan untuk notifikasi bar pada tema ini juga ada perubahan. Dan yang keren, tema ini berubah di bagian pemutar musik secara keseluruhan. Ini kerennya. Oh iya, tema ini hanya kompatibel di mode gelap. Papan telepon pada tema ini ada perubahan cukup simpel di bagian numeric number-nya namun terlihat keren. Sementara untuk kontak, detail kontak pada tema ini juga ada perubahan. Dan yang pasti tema ini berubah juga di bagian aplikasi pesan sistem. Dan ini adalah tampilan untuk peloncatnya, sementara untuk tampilan di bagian luarnya dia tampilan akan jadi seperti ini. Oh ya, untuk gestur animasi pada tema ini ada perubahan, sayangnya untuk pil gestur pada tema ini masih menggunakan tampilan yang standar. Tapi buat teman-teman yang masih menggunakan navigasi bar, tema ini udah ada perubahan di bagian navigasi barnya. Setelan atau setting pada tema ini ada perubahan. Tentang telepon, logo dari MIUI 13 di sini masih menggunakan tampilan yang standar, tapi untuk persentase dari storage sudah pasti tema ini ada perubahan. Aplikasi pesan WhatsApp, dan ini adalah tampilan untuk balon catnya. Wow, keren. Di bagian balon catnya ini ada wallpaper asingnya yang cukup jelas banget dari logonya. Dan di bagian bawah terdapat satu pemain dari klub AC Milan. Oke, untuk recent app pada tema ini ada perubahan, baik untuk grid dari jendela mengambang dan juga untuk tombol clear-nya di sini juga ada perubahan. Sementara untuk counter volume, tema ini ada perubahan. Dan saya lebih suka untuk counter volumenya yang seperti ini ya. Jadi perubahannya hanya di bagian list-nya aja. Jadi untuk slide-nya dia masih jalan. Tapi ini sih di Xiaomi saya, nggak tahu sih di Xiaomi teman-teman. Dan oke, kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Oke, di bagian lock screen di sini keren ya. Di bagian bawah sini terdapat widget jam, hari, kalender, dan tanpa adanya perakiran cuaca, masih nggak ada perakiran cuaca ya. Tapi di sini ada catatan. Ya, di sini cukup bagus ya catatannya. Mengeluh hanya akan membuat kita semakin tertekan, sedangkan bersyukur akan senantiasa membawa kita pada jalan kemudahan. Oke, di bagian bawah sini juga terdapat shortcut untuk ke pemutar musik. Dan buat teman-teman yang ingin mencoba tema ini, kalian bisa langsung mengunduh tema ini di TS Xiaomi kalian masing-masing. Tema ini bisa kalian temukan dengan judul Special Blue Dark. Ukuran file dari tema ini 41,1 MB. Sementara untuk desainernya Mr. Imam 1992. Dan oke, kita lanjut untuk rekomendasi tema yang kedua. Dan kita awali reviewnya seperti biasa dari home screen-nya terlebih dahulu. Di bagian home screen ini masih sama seperti tema yang sebelumnya karena untuk desainer dari temanya masih sama, yakni Mr. Imam 1992. Di bagian atas ini ada widget jam, hari, dan juga kalender masih tanpa adanya perakiran cuaca. Intinya widgetnya masih sama seperti widget yang udah kita review pertama tadi. Untuk icon pack pada tema ini saya lebih suka untuk icon pack dengan tampilan yang seperti ini. Ini kalem banget untuk icon pack-nya. Sementara untuk control center pada tema ini ada perubahan dan di sini keren ya control center-nya. Buat kalian yang suka dengan game ini pasti kalian langsung tahu akan ini dari game apa ya, game ataupun dari film apa. Oke, untuk indikator baterai dan juga bar sinyal pada tema ini juga ada perubahan. Sementara untuk pemutar musik yang ada di bagian control center pada tema ini sama seperti tema sebelumnya, perubahannya total banget. Di sini keren ya. Notifikasi bar pada tema ini juga ada perubahan dan tema ini sama seperti tema sebelumnya, hanya kompatibel di mode gelap. Papan telepon pada tema ini ada perubahan dan di sini untuk numeric number-nya keren ya, adem banget. Kontak, detail kontak pada tema ini juga ada perubahan dan yang pasti untuk aplikasi pesan sistem tema ini juga ada perubahan. Dan ini adalah tampilan untuk balon catnya. Sementara untuk gestur animasi pada tema ini juga ada perubahan. Untuk gestur animasinya sebenarnya sama seperti tema yang pertama tadi, cuma ini warnanya hijau ya.
Jadi kontras banget dengan wallpaper yang digunakan di tema ini. Sementara untuk pil gestur pada tema ini sama seperti tema yang tadi, ini nggak ada perubahan, masih menggunakan tampilan yang standar. Tapi buat teman-teman yang mesti menggunakan navigasi bar, tema ini ada perubahan juga di bagian navigasi barnya. Setelan atau setting pada tema ini yang pasti ada perubahan. Tentang telepon, logo dari Mi A13 di sini masih menggunakan tampilan yang standar, tapi tenang aja, di bagian storage di sini udah pasti ada perubahan. Wow, Resident Evil. Kontrol volume pada tema ini sama seperti tema sebelumnya, perubahannya hanya di bagian listnya aja, dan saya suka untuk perubahan yang seperti ini. Sementara untuk aplikasi pesan WhatsApp udah pasti ada perubahan. Dan di sini untuk aplikasi pesan WhatsApp di bagian peloncatnya wallpapernya keren banget. Sementara untuk di bagian luarnya dia tampilannya akan jadi seperti ini, kalem. Dan oke, kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Oke, di bagian lock screen di sini masih menggunakan wallpaper yang sama. Sengaja sih di sini untuk tema yang ini kita nggak ganti untuk wallpapernya. Sementara untuk tema yang pertama tadi, tema bola, itu untuk wallpapernya udah aku ganti. Dan buat teman-teman yang suka dengan wallpapernya, nanti untuk link downloadnya aku sertakan di kolom deskripsi. Oke, di bagian lock screen di sini masih sama ya seperti tema yang sebelumnya. Di sini ada widget jam, hari, kalender, dan ada kata-kata juga. Namun di sini untuk kata-katanya dia berbeda dari kata-kata yang tadi di tema yang pertama. Di sini juga ada pemutar musik di bagian control center, jadi kalian langsung bisa memutar musik langsung tanpa harus membuka lock screen-nya. Sorry, maksudnya di bagian lock screen-nya, bukan di bagian control center. Dan buat teman-teman yang mencoba tema ini, sama seperti tema tadi, ini ada di region Indonesia ataupun di region India, kalian bisa menemukan tema ini dengan judul Hijau Tua. Ukuran filenya lebih kecil sedikit daripada tema sebelumnya, yakni ini hanya 30,2 MB. Sementara untuk desainernya masih sama, Mr. Imam 1992. Dan oke, gimana menurut kalian? Keren-keren bukan temanya? Dan coba kalian bisa menulis pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian tema mana yang paling keren? Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.